nanti akan datang. Seperti biasa, laga pertama biasanya sulit untuk dilalui untuk tim-tim ya. Tapi bismillah, kita dengan persiapan yang sudah kita lakukan, dengan komposisi pemain sekarang, kita optimis untuk pertandingan besok. Tanpa sedikit pun berniat kita tak kabur atau merendahkan mitra. Kita tahu mitra tim yang bagus, tapi kita tetap optimis untuk mengambil poin yang kita sendiri. Kemarin di Piala Kaltim sudah pernah ketemu mitra. Ya. Tentunya sudah tahu sedikit banyak tempat mitra. Mereka dikenal seperti apa sih? Berbeda mitra yang kita hadapi kemarin sama sekarang. Kenapa berbeda? Waktu itu di pertandingan kedua, dia memforsir permainan. Sedang kita melihat situasi. Jadi itu yang berbeda. Untuk besok kita sama-sama kondisi fit sama-sama, tentu berbeda. Apalagi yang di Piala Gubernur, dia tanpa pemain playmaker asingnya. Jadi tentu berbeda dengan untuk besok. Pemain apa yang absen besok? Yang absen tentu Akil ya, itu sementara ini. Kalau kondisi pemain yang dari timnas, kita lihat kan? Belum latihan mereka. Lalu kita akan melihat kondisi terakhir. Artinya memang playmaker yang dimainkan ini yang diwaspadai ya, si Denny Kutri itu ya, sebagai pemain termahal. Salah satunya, ya tentu. Tentu mereka, dia punya nama, ya punya kualitas, tentu kita akan memperhatikan itu. Tapi sepak bola adalah tim seni membentuk 11 individu menjadi satu tim. Jadi kami tetap optimis dengan kesatuan dan persatuan dari tim kami sendiri dan motivasi.